45. Nah, ini kalau di total nih, wah hebat kan? 49.999. Hello guys, dengan Crispo. Selalu makan asik. Asik. Enak, enak guys. Guys, waduh. Today guys. Biasa guys. Gocap. Wah, mau makan di restoran Jepang di Bogor guys. Jepang. Kali ini guys, wah, tetangganya gocap makan sama si boy lagi. Aduh, kira-kira dapat ya nih boy? Nggak tahu lah, gue belum pernah ke sini. Gue nggak tahu harganya di dalam nih. Nah, habis ini kayak tempat baru kali ya. Iya, ini. Gue nggak tahu. Namanya di Raito. Iya. Waduh, lu bisa lihat deh, dalamnya kayak apa. Wah, tapi sebelum itu guys, sebelum gocap ini berlari ke kasir, wah, kalian bisa like, comment, and subscribe guys. Jangan lupa guys, subscribe Jagat Raya juga guys. Nah, jangan lupa iklannya, jangan di skip biar Crispo kaya guys. Oke, kita ke dalam. Cus. Guys, kita mau pesan dulu lah ke dalam yuk. Yo, ngantri. Nih, kita mana bu? Raito ya. Ini ramai banget sih. Seperti biasa ya. Iya. Gocap lagi, gocap. Nah, ini kejutan gocapnya apa nih? Di sini makanan Jepang. Kira-kira kameramen bisa makan nggak ya? Nah, ya. Mbak, yang bestseller apa, Mbak? Bestseller di sini ada Jashu Ramen. Jashu Ramen. Itu apa, Jashu Ramen? Rp50.000 cukup ya? Muat. Kembalian. Oh, kembalian. Berapa sih itu yang Jashu? Jashu-nya dia Rp35.000. Rp35.000. Wah. Saya punya duit cuma gocap. Sama minum atau? Sama minum. Bisa mau gocap atau teh manis Jumbo Jelly. Gocap berapa ya? Gocap berapa itu berarti? Rp5.000. Nah, berarti berapa ya? Rp40.000, ya, masih sisa Rp10.000. Boy, lo dapat makan nih, Boy. Apa lagi ya, Rp10.000 ya? Mungkin Rp10.000. Rp10.000 atau mau ditambah topping tadi tempura. Oh, boleh. Iya, dapat 2. Kan ini apa, sayuran ya? Ini crunch stick. Oh, crunch stick. Iya. Oke, boleh 2 deh. Okay. Wah, Boy, lo dapat makan, Boy. Gocap nih gini, Boy. Gocap, Pak. Jangan lebih. Tengah mau lebih, gocap. Wah, exactly. Rp1 kembali saya, Mbak. Nanti kita ambil. Wih, 49.999. Kembali 1 perak. Oke. Oh, deh. Ini kami ya. Iya, lo hari ini bisa nyemil itu, Mbak. Rezeki anak soleh. Makanannya sudah datang guys. Waduh. Nih guys, Jashu Ramen guys. Waduh. Looks good ya. Pak. Nih guys, tadi gua pesan biasa Crispo, gocap dapet guys. Wah, ternyata bisa dapet semewah ini, sebanyak ini juga guys. Nah, ini tadi nih gua pesen nih Jashu Ramen nih guys. 31818 atau 32 lah. Nah, ini ada kani tempura nih.
berarti 5.000 kali ya netnya. Jadi ini 2 10.000 guys. Nah, ini ada ocat 45. Nah, ini kalau di total nih, wah hebat kan. 49.999. Pas banget. Tapi enggak ada satu perak kembaliannya, guys. Wah, ini memang challenge ini amazing. Kita bisa dapat 50.000 makan enak, guys. Oke, kita coba review sekarang makanannya. Coba nih, guys. Kasih ramen ya. Tadi gue minta paling pedes sih. Oh ini bubuk cabenya nih di samping ya ternyata ya. Wah, pisahin sengaja sama dia. Wah, bon cabe nih guys. Cuma karena gue udah minta. Wah, ini gue mau coba guys, cashew ramen. Tapi belum gue aduk ya bon cabenya. Mau coba dulu kuahnya nih. Guys ya, lu lihat muka gua aja guys. Nah, lu bisa tebak guys. Ntar ya, gua mau nyobain dulu nih ini ramennya guys. Jadi sini ada nih cashew. Ini ayam ya guys ya, ada sekitar 4 slice, 3-4. Wah, ini ada jamur crispy nih guys, tuh guys. Nah, ada jamur crispy nih. Nah ini, karena gue pesan paling pedes, ini udah ada nih buat cabai segini guys. Oh, lihat dong. Oh, level berapa tadi? Level 5 ya. Oke, hajarlah. Paling pedes pokoknya gua minta. Oh. Kalau makan gini enggak keringetan, kurang seru, guys. Nah, ini sebenarnya gua gaya-gayaan doang ngambil gini. Ini soyu buat apa juga. Kalau ini rasanya udah enak. Nah, ini cuma ada cabe nih. Mau cobain dulu cabenya. Ini kayak sambal bawang, guys. Pedes loh sambalnya. Enggak main-main, guys. Oke, kita coba dulu nih makan begini nih. Ini guys, mie-nya ini, waduh kekenyalannya perfect sekali guys. Wah, gila ini guys. Kenapa mie-nya juga enak banget ya, udah ada rasanya ini guys mie-nya. Mantap. Kita coba, mana tadi, cashew-nya. Oh ya, by the way, tadi menurut mbaknya ini rekomen curry garlic kuahnya. Wah, ini ayam bawang. Kuahnya tuh guys, wah kenceng banget. Kaldu ayamnya, ini kayak ada misonya sedikit. Terus bawangnya juga, waduh, tapi gurih sekali, gurih. Bukan gurih micin ya, gurihnya gurih flavorful. Menurut gua masih kurang kena pedesnya guys. Wow, warnanya guys. Gila, ini flavorful banget guys, flavorful. Dengan atmosfer dan ambience yang sangat kejepangan guys. Lupa, nah, gorengan.
Ini buat gue semua, Boy. Mau dong, kan sama itu ada dua. Ini kayak crab stick ya. Crab stick, sempura ditepungin. Mantap. Jadi gitu lo makan, tekstur garing dapet. Di dalam tuh ada manis sedikit. Oh, enak lo. Goceng doang asik. Udah kenyang guys. Saatnya lihat dulu. Lihat mobilnya juga kece guys. Ala-ala Jepang. Yuk. Jangan lupa nonton video berikutnya guys. See you, bye-bye. Cuuu.